Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi ya, tetap di channelnya RXM. Oke teman-teman, di video kali ini RXM mau memasak ayam crispy saus asam manis ya. Dan di sini RXM menggunakan sedikit daging ayam bagian dada ya. Dan sebelum kita memulai masaknya, sekarang kita potong-potong dulu ini daging ayamnya ya. Nah, daging ayamnya kita potong memanjang seperti ini aja ya teman-teman. Nah, setelah selesai dipotong, sekarang kita sisihkan dulu dalam wadah ya. Dan setelah itu kita masukkan sedikit garam, tambahkan juga sedikit bubuk kaldu, dan tambahkan juga sedikit bubuk lada, tambahkan juga sedikit minyak sayur, dan kita aduk-aduk sampai merata. Dan kalau sudah merata, kita diamkan dulu ini daging ayam kurang lebih 15-an menit ya, agar bumbunya dapat merangsuk ke dalam daging ayamnya ya. Nah, sambil nunggu daging ayam didiamkan, sekarang siapkan ini saus tomat dan tambahkan juga sedikit saus tiram. Tambahkan sedikit gula, masukkan sedikit air. Dan kita aduk-aduk sebentar. Dan tak lupa di sini saya juga menambahkan sedikit tepung tapioka ya. Dan kita aduk-aduk. Dan kita kembali lihat daging ayamnya ya. Dan sekarang saya akan memasukkan ini tepung crispy-nya. Lalu tambahkan juga ini putihan telur. Setelah itu tambahkan sedikit minyak sayur. Dan aduk-aduk sampai merata ya. Nah, ini udah merata, sekarang kita lanjut ke penggorengan ya. Ini kita goreng ini daging ayamnya dan kita letakkan satu persatu ya agar tidak lengket. Nah, ini daging ayamnya udah menguning ya teman-teman. Ini udah crispy. Dan sekarang saya akan angkat dan tiriskan dulu ini daging ayamnya ya. Nah, setelah goreng ayam selesai, sekarang kita masukkan ini saus yang udah kita racik tadi ya. Dan kita masak sampai saus ini mendidih ya.
Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita masukkan daging ayam crispy-nya. Dan tak lupa tambahkan juga sedikit biji wijen ya, agar rasanya tambah gurih ya. Dan kita aduk-aduk supaya tercampur rata dengan saus asam manisnya ya. Nah, kita tambahkan lagi sedikit biji wijen ya. Dan aduk-aduk sampai merata. Dan setelah merata, ayam crispy asam saus manis ini udah matang ya, udah boleh diangkat dan disajikan. Dan dijamin rasanya sangat gurih banget ya teman-teman, bikin nagih. Bagi teman-teman yang suka resepnya, silahkan dicoba di rumah ya. Nah, oke teman-teman, inilah hasil akhirnya ayam crispy saus asam manis dari saya hari ini ya. Bagi teman-teman yang suka, silahkan dicoba resepnya. Dan jangan lupa tetap bantu support TRXM dengan cara subscribe, like, komen, dan bantu share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.